guys. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Apa khabar hari ni? Ada baik? Kalau ada baik tu bagus guys. Maintain baik-baik. Okay guys, selamat datang semula ke channel aku. Nama aku Zola. Lain sikit nama aku hari ni. Jadi hari ni aku punya plan, aku nak pergi ke PD. Ada konvoi hari ni guys, dengan geng-geng retro. Geng-geng motor-motor retro lah. Itu kawan-kawan Akil lah. Jadi sekarang aku on the way pergi dekat Ceras. Jadi aku akan jumpa diorang kat sana. Jadi sebelum aku nak pergi ke sana guys, aku nak terangkan dulu pada korang, okay? Disebabkan ada banyak sangat permintaan daripada korang untuk nak dapatkan giveaway Peter RPM Universal tu kan. Kalau korang nak tengok dia punya gambar tu, mudah saja. Korang boleh tengok dekat sini. Itu dia punya rujukan untuk Universal RPM. Jadi kalau korang nak dapatkan Peter RPM kali ni, mudah saja. Apa yang korang perlu buat, sama juga macam sebelum ni. Korang boleh tekan button like dekat bawah tu dan juga komen dekat bawah tu, korang nak Peter RPM. Okay guys, aku akan pergi dekat rumah Akil sekarang. Aku akan jumpa korang selepas ini. So okay guys, macam korang tengok sekarang ni, inilah dia geng-geng yang ada follow hari ni. Okay, jadi aku ada satu misleading lah hari ni. Aku ingatkan aku ada pergi dengan geng-geng retro, mungkin dengan motor-motor lama kan. Hari ni kita pergi konvoi dengan geng-geng budak-budak muda je. Macam ni lah, geng-geng campur-campur lah. Ada Yamaha, ada Honda, Kawasaki dengan kat situ Modenas. So okay guys, kita akan mulakan kita punya perjalanan ni sekarang. Katanya nak pakai highway plus eh. Aku jarang datang kat kawasan sini. So aku rasa tak pastilah dekat mana laluan highway plus tu. Aku just follow je geng-geng ni. Asyik baiklah geng-geng ni, geng-geng budak muda guys. Kalau geng-geng budak muda ni, confirm-confirm dia orang ni akan fly. Tapi aku tak follow lah dia orang punya fly tu. Mungkin kalau dia orang bawa laju pun aku just tunduk je lah. Kalau dapat kejar dapatlah. Kalau tak dapat kejar tak apa, aku okey je. Lagipun motor ni motor standard. So tak mengharapkan GPS yang tinggi-tinggi pun. At least dapat 150 dah okey dah. Laju juga dia orang ni bawa motor. Belum masuk betul-betul highway lagi. Awal sangat ni. Apa, kita follow je lah. Oh, Akil kat depan tu. Laju gila. Lahan sikit bro. Alamak, aku punya BB dah on dah ni. Power pump dah on dah ni guys. Tutup balik power pump. Tutup balik power pump. Jangan membazir, jangan membazir. Kejap lagi boleh pakai. Ramai juga hari ni guys yang pergi. Boleh katakan hampir 15 orang. Kira banyak jugalah. So hari ni kita orang punya plan nak pergi PD, nak pergi mandi dekat pantai Teluk Kemang, dekat dengan area Port Dickson. Okay, aku just follow je lah. Aku tak sure lagi dekat mana lagi dia orang nak pergi selain daripada pantai. Tapi pagi-pagi ni biasa mesti nak pergi breakfast dulu ni. Sini kot highway plus dia. Boleh lah ni. Lepas ni kalau dia orang fly aku follow je. Kalau dia orang tak fly aku follow juga. Tengoklah atas nasib kan. Biasanya kalau budak-budak muda macam ni punya, biasa dia orang akan fly ataupun dia orang akan tunduk lah. Tengoklah dia orang full throttle, aku cuba sekali. Tapi aku punya motor tak laju pun guys. Motor standard, kalau aku kalah pun aku tak malu pun. A few moments later. Tengoklah dia punya exhaust tu, kontot je tu. Kecil je, halus je.
jahatnya aku. Oh, masih berlumba lagi ya. Belum habis lagi. Motor sini laju lah. Aku boleh katakan motor sini yang power. Sebab tadi aku tengok dia paling depan. Masa aku nak kejar tadi, ada jalan jam dah. So, nampak gayanya kalau aku kejar dia orang ni, aku nampak tak perlu tunduk lah. Nampaknya dia orang bukan modi besar-besar lah. Mungkin modi sikit-sikit je. Sebab motor aku ni pun motor standard. Bolehlah kejar dia orang. Okeylah, aku suka guys. Motor Kawasaki double R. Standard tapi padu gila. Nampak gayanya dia orang ni sentiasa fly lah guys. Aku nak cuba bawa laju juga sebenarnya. Tapi tak boleh guys. Kalau korang tengok sekarang ni lah, banyak kereta ni. Bahaya gila lah kalau nak bawa top speed sini. So, aku just follow je lah. Kalau dia orang fly ke apa ke, aku ikut belakang je. Aku rasa lemau gila guys. Aku berpas makan tadi kejap. Kalau dah berhenti mesti confirm makan sikit. Lepas tu dengan minum air. Aku dah rasa lemau dah sekarang. Dah rasa berat sikit badan aku ni. Nampak gayanya hari ni memang banyak gila kenderaan kat atas jalan raya. Jadi kita akan bawa biasa-biasa je lah. Kalau dia orang bawa laju, aku just follow je lah kelajuan dia orang tu. Aku tak bawa laju sangat lah. Okey, sekarang kita berhenti tepi kejap. Kita tunggu member-member yang lain. Nampak gayanya member-member yang lain ni tak sampai lagi ni. Banyak lagi yang tertinggal kat belakang ni. Banyak sangat-sangat ni. Boleh follow belakang dia. Boleh lah meter 200 ni. Mungkin boleh buat lagi. Aku rasa naikkan sikit dia punya sprocket dia tu. Dia power lah. Sebab tadi aku rasa macam sprocket dia tu, dia tak berapa nak mengerang sangat. Dia rasa macam berat. Tapi berat-berat pun boleh lah duduk follow belakang LC ni. Ni LC jet berapa aku tak tahu. Nanti kita tanya kat dia, LC ni jet berapa. Okay guys, sudah mau sampai. Sudah mau sampai dekat tepi pantai. Tapi dia orang tak pergi makan dulu ke? Tak tahulah. Biasanya sampai ke tempat destinasi mesti nak makan dulu. Mungkin diorang ni memang mengidam sangat nak mandi pantai ni kot. Okay lah, kita pergi mandi pantai dulu. Ikut je diorang. Diorang nak pergi mana aku follow je.
Okay guys, macam korang tahu tadi, aku dapat follow je kat belakang LC tadi tu. Mana LC tadi? LC yang ni tadi, padu gila eh. LC padok ni, berapa dia punya spek ni bang? 57 full spek eh bang. 57 full spek. Ezra Espada. Espada E5. Dia punya manifold tu size 35 ke? 32. 32. 32 boleh dapat 18 ni guys. Viral ni. Jangan viral lagi. InsyaAllah. Kalau tak ada orang tengok, tak viral lah. Okay guys, jom kita pergi makan jap. Lagi makan ni? Kita cari dulu tempat KFC? Kemang. Kemang fried chicken. So sekarang ni kita pergi cari makan dulu. Tak tahu lagi nak makan mana. Nak kena isi perut dulu. Jangan lupa like and share and subscribe Ahmad Kawar. Saya Rahmat. Rahmat Kawasaki, bolehlah. Okay, nak makan sini eh. Okay, jadi sekarang ni waktu nak makan dah guys. Kita akan makan nasi ayam. Sekali dengan Akil lah, makan nasi ayam juga. Okay Akil lah, okay. Laju lah motor ni. Saya punya motor nampak perubahan. Dia punya lepas effect top set, performance dia makin tinggi lah. Yang ni yang bawa Y ni tadi, Y merah eh, yang main tunduk-tunduk tadi tu. Sorry lah, aku kutuk-kutuk sikit tadi. Okay, selamat makan eh. Bismillah. So okay guys, kita dah makan dah tadi kat sini. Kita nak pergi kat pantai Teluk Kemang. Jom lah, tunjuk pada korang macam mana rupa dekat pantai Teluk Kemang ni kan. Okay, macam ni guys. Peh, gila. Nampak meriah kan. Korang kena try kat atas sini. Kat sini macam-macam aktiviti ada eh. Ada banana boat ada. Kat depan tu ada jet ski. Nice lah tempat sini. Peh, diorang ambil kemah sini eh. Nice lah. Okay guys, aku nak pergi mandi dulu. Gila, tak sabar ni. Nak pergi mandi ni. Aku buat handphone sekali guys. Tak apa, handphone ni boleh masuk air. Mantap gila lah. Air dia quite jernih juga. Tak kotor guys air dia. Gila. Nak terjatuh dah member sana. Okay guys, kat sini best. Air dalam ni. Haa, parah dada. Oh, nakal. Gila guys, kau tengok ha. Air jernih. Boleh katakan pantas ni bersih lah. Dia ni tak puas lumba motor, dia try lagi lumba kat sini. Jet road sikit ya. Jet road sikit. Jet 4mm. Ha, jet 4mm. Ya. Ah, kaki-kaki. Aku nampak macam lemas je. Bang, nak tanya, banana boat untuk 8 orang. 8 orang berapa orang? Dia ada yang jalan RM15, ada yang jalan RM20, ada RM25, RM30. Tak jauh ke dekat boleh. Dia RM20 ni. Laju ni. Awal lagi. Ini kapten ni. Ini dia punya pilot lambat sikit ni. Lambat sikit. Okay, kita nak naik ni eh. Banana boat. Okay, mantap. Okay, selamat. Okay, kita sekarang ni tengah tunggu boat je. Boat kat situ, kat belakang. Ni geng-geng akan naik ni. Gila, berapa seat ni? Tak kau tahu. Dengan abang ni kalau ke tempat lain RM40 berada. Kita boleh jumpa ni. Kan bawa kita jauh sikitlah. Kita kena ya. Itu memang salah aku tadi tu. Dahlah kena ombak aku tarik dia dengan tali terus jatuh. Ya Allah. Okey. Belum apa dah urusan. Okey, aku tadi. Okey guys, aku sekarang ni dah ada atas boat dah. Oh, goyang-goyang sekali, berhayun-hayun. Okey, semua kat belakang eh. Semua kat belakang tu. 60 horsepower guys. 60 horsepower. Patut gila. Sorry guys, kamera shifting sikit. Okay, kita nak sampai dah eh. Dekat situ punya pulau. Ada pulau yang sama. Ini pulau lain ni? Ini pulau lain. Bang, macam mana pengalaman naik 200? First time eh? Dia punya pergi lain macam oh. Sampai tersepak badan kawan. So,
So okay guys, aku dah settle dah. Dah siap mandi dah. Dah siap pergi dah dia punya toilet tadi tu. Memang selesa lah dia punya toilet tadi tu. Memang agak bersih sangat. Harga toilet dia pun RM1 je. Nampaknya yang lain-lain pun dah settle dah ni. Tunggu nak balik ni. Okay guys, ha, korang tengok ni. Pakcik Awi dah sampai dah ni. Ya Allah, lambat gila tengah hari pun sampai. Ini dia Pakcik Awi eh. Ini depan hijau ni. Besar. Okay, jom kita balik semula ke Shah Alam. Mantap guys aksi ini. Ada main wheelie bagai. Cuaca nampak macam panas. Macam mendung pun ada juga. Kita nak balik ke Shah Alam ni. Sama ada dia akan panas ke ataupun hujan. Harap-harap tolonglah panas. Amin. Okay, hari ni ada pemain awi sekali guys eh. Masa pagi tadi pemain awi tengah sibuk sikit tengah setting ni punya motor. Ha, jadi hari ni petang nak balik ke sana. Aku tunjuk kepada korang lah. Mungkin kalau motor awi tu boleh perform, aku boleh lah layan dengan motor awi, dengan motor aku punya double R ni. Ha, ni dia pemain awi. Susah nak percaya guys eh. Tadi punya tu motor LC spec 57 full spec, tapi boleh dapat GPS 180. Aku nak tanya pada korang lah. Korang bagi penjelasan sikit atas korang punya pengalaman lah. Kalau korang tu ada main motor LC ke, kawan korang ada pakai motor LC ke, siapa-siapa yang ada komen LC korang ke, ha, korang komen kat bawah tu. Logik ke tidak spek 57 full spek LC boleh dapat 180 GPS? Yang dia cakap aku tadi tu dalam 183 ke 182 GPS, ha, 182 kmh, kilometer per jam. Korang komen kat bawah tu. Kenapa Awi? Motor Awi mati. Ya Allah. Ha, kau nampak tak ni? Plak tertanggal. Padan tiba-tiba mampus je. Plak dia tertanggal. Dia punya dengan dia punya coil plak yang kabel dia tu tertanggal. Gila, coil plak cagut. Okay guys, aku akan sambung lepas ni pula. Okay, ini dia scene dengan Pomen Awi. Awak okey tak? Okey. Janganlah buat TikTok tengah jalan. Tengah jalan, tepi jalan. A few moments later. Boleh tak? Boleh. Okay. Nampak gayanya memang boleh makan motor awi lah. Alhamdulillah. Syukur nikmat. Berjaya juga tinggalkan Pomen Awi. Okay guys, sekarang ni dah hujan lebat dah. Aku rasa aku punya video sampai di sini saja. Aku dah tak boleh lama sangat dah. Sebab aku punya kamera kalau basah mampus nanti. Tak boleh pakai dah aku punya kamera ni. Okay. Jadi terima kasih kepada korang yang menengok aku punya video ni, yang menonton aku punya video ni, sentiasa support. Thank you so much guys. Dan pada korang tu yang nakkan minta RPM, jangan risau guys. Macam aku cakap sebelum ni, korang boleh tekan button like ke bawah tu, komen juga ke bawah tu juga, bagi tahu aku yang korang nak minta RPM. Okay, kepada korang tu juga yang terbaru jumpa channel aku, boleh tolong aku guys, klik button subscribe tu guys, klik button lonceng juga. Okay, kita jumpa dekat video akan datang. Assalamualaikum.